أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata dia, sepeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istayqaza minan naumi faqala la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata dia, faqad ghafara lahu rabbuh. Ha, itu adalah satu keratan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Apa erti daripada sekerak teh hadis ni? Kata dia, siapa-siapa yang dapat jaga daripada tidurlah, jaga daripada naumi tidur. maksud tidur ni, tak, tidur ni dalam artinya tidur jenera. Tidur yakni jenera. Siapa yang jaga daripada tidur,
Faqala, maka dia jawab, dia kata, setelah dia jaga daripada tidur tu, dia kata, dia kata kan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ha, ini kebanyakan ni orang-orang ingat belakang dah. Ha, zikir ni adalah orang ingat. Sebab orang panggil afdalul zikri la ilaha illallah. Itu seafdal zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Ha, deh, kebanyakannya orang tahu kata ini adalah selebih daripada zikir ialah la ilaha illallah. Sekurang-kurang dekat situlah. Tapi dia ada tambahan lagi. Satunya la wahdahu. Ha, tu orang panggil taukid. Hal, hal keadaannya Allah tu munfaridan. Ha, dia panggil kait dah. La syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makna boleh kita buat selalu dah. Ha, jadi malam ni dia boleh kita makan selalulah. Dan supaya kata tanam malam ni buah selalu dah. Boleh makan lo orang panggil dah. Buah selalu dah. Ha, dia ada. Sebabnya perkataan ini senantiasa kita dah ingat dah. Dah bahkan tengah-tengah hari tu gak daripada budak lagi. Jak budak lagi kita ingat perkataan ini. Jadi hak sebut dalam kelebihan dianya, siapa yang jaga daripada tidur. Maksud tidur tu tidur jenera. Ha, dia supaya ada ayat katanya, tahajud masuk waktu kemudian dari tidur. Tidur mana? Tidur jenera. Ha, dia bahasa kita ni pun dia kadang-kadang jenera apa tak jenera pun dia panggil tidur juga. Itu dia. Dengan mana tak belakang. Tak belakang sultan. Ha, mana nak tidur sementara. Ha, itu kadang tidur dengan makna tak jenera tapi letak belakang sahaja. Ada kalanya tidur dengan maknanya jenera sungguh. Ha, itu tidur pada istilah orang panggil. Ha, sebab tahajud dia tak masuk malaikat ba'dan naum. Kemudian dari tidur yang jenera. Kalau tidur tak jenera. Ha, jadi tak ada tak masuk lagi waktu dia. Sebabnya bahasa kita panggil gitu juga. Eh, tidur tak jenera eh. Ha, dia tengok. Tidur tak jenera. Mana tidur? Ha, tak jenera. Pada hakikat bukan tidur. Itu bahasa pun kena kita ambil tahu juga. Hmm, tidur jenera makna gano, tak jenera makna gano. Itu dia deh. Tengok kalau mengantuk. Dengar orang dia baca dengar mengantuk dia panggil. Hak tu tak batal wuduk. Ha deh, tak batal wuduk. Apa kita dak semaya dengar tak imej dak baca ke? Ha, galik dengan baca air dia. Merdu apa dia panggil merdu suara dia, sedap suara dia tu kita galik dengar. Siapa ke? Siapa ke orang panggil apa? Dia panggil mengantuk eh, mengantuk. Dengar, dengar tapi tak reti hak dia dak kata tu gapo. Dia panggil mengantuk, nuas dia panggil. Ha, maka tak batal wuduk. Tak batal. Tu dia nah. Tak batal wuduk. Ha, dalam semayang tak batal semayang, tak batal wuduk. Kalau dalam semayang ada. Ha, kalau dalam tak semayang pun ha, lebih kurang itulah. Kalau kita tidur jenera, ha, batal. Sekadar tu tak batal. Hak batalnya, man nama fal yatawadda. Nabi kata, siapa yang tidur, yang jenera. Siapa tidur jenera, ha, maka hendaklah mengambil wudu. Maknanya, batal tu. Ha, bila hak Nabi kata, fal yatawadda, maka hendaklah ambil wudu. Isyarat kepada batal. Ha, kalau tak kalau tak batal, dia tak ada kata fal yatawadda. Dak tak ada kena kata gitu bila tak batal. Maka Nabi kata fal yatawadda, mana isyarah
kepadanya batal. Ha, sebab bagi batal wuduk ialah tidur jenera. Ha, tidur jenera ia tidak rapat dua papai punggung. Tidur jenera rapat, tak apa. Ha, dia serupa kita tidur malam-malam tak. Dia serupa kia mulai setengah hari aja tidur. Dia tidur tapi tak rapat. Dia bukan tidur rapat dua papai punggung. Ya jain ke, ya boh jirat ke, boh kain ke, mana papai punggung tu rapat dengan telatak. Jenera lah tuanya. Itu dia. Maka tidak batal. Sahabatnya, mumakin menetap mak'adahu. Dia menetap tempat duduk dia tu. Itu dia deh. Kalau tidur, jenera tak rapat dua papai punggung, itu batal wuduk dia. Bila batal wuduk, batal solat dia. Itu dia deh. Kalau seling tak apa. Bukan seling mengatuk. Mengatuk tak apa. Kalau seling tu tidur. Tapi tidur sekejap. Seling tu ke apa? Tidur sekejap. Itu dia lah. Lagu tu lah. Baik. Kamalian kata dia, siapa yang dapat bangun tidur, siapa bangun jaga daripada tidur. Mana tidur jenera lah, jaga. Faqala, maka berkatalah ia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kita hafawik ingatlah malam ni. Pandak-pandak jadilah. Itu dia panjang-panjang tu. Kan tak ada ingat kan? Ambil hak pandak-pandak. Ambil hak boleh makan lo. Okey panggil dia. Boleh makan lo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi saya nak gini, saya naknya waktu kita baca ayat ni, baca tasbih ni ni, kita nak kepada sila makna perkataan yang kita baca tu ni besar. Ada sebab ulama katanya isi ataupun dia panggil geligo dekat sini. Geligo dekat di betul mana? Betul kita katanya ingat ke makna, reti makna, silar ke makna yang kita baca tu. Makna lapan ni tu boleh baca belaka. Kebanyakan lah. Dak kebanyakannya orang ingat lapan ni orang ingat. Ha, tu dia deh. Zikir la ilaha illallah pun orang ingat. Tu dia deh. Subhanallah pun orang ingat. Lalu tu nak rakyat katanya Allah ampun kesalahan bagi orang tu, mana ghafara lahu rabbuh. Allah ampun bagi orang tunya, mana mengampun baginya oleh Tuhannya. Ha, tu dia deh. baik. Tempat hak dia nak ni bawah ni. Tempat dia naknya, siapa yang jaga? Kita bahas sini. Siapa yang dapat jaga? Sudah pada jaga, boleh sebut la ilaha illallah. Sini tempat kita nak wicai. Ada tempat kita nak wicai dan tempat kita nak menyelidiki. Adakah kita ni termasuk dalam umum hak dia kata ni? Siapa yang jaga, lepas tu boleh kata. Soalnya kita jaga ke tak tidur? Jawabnya jaga. Jadi waktu malam. Waktu malam, setengah malam, awal malam, akhir malam. Bukan akhir malam pun kita jaga. Kita jaga di waktu akhir malam. Situ tu tak apa. Siapa jaga? Mana kita ni jaga. Tapi hak tempat donoknya, faqala, maka berkatalah ia, bucaklah ia. Setelah dia jaga, dia boleh kata. Hak ni. Ha ni hak dia mikir dah, dia mikir, dia mikir lepas mikir, mikir. Ha, lepas renung, renung dah kan. Ha, lepas ulah, ulah. Sebab kita ni tak boleh kata. Jadi jaga nak kata tak boleh. Ha, tu yang jaga tapi tak boleh berkata. Tu. Ha, ya berat mulut juga nak kata benda ni sebab hak ni berat. Berat di atas timengnya dak. Walaupun di atas sebut teh tu ringan.
ringan pada sebut teh, tapi atas timengi mimelah berat maknanya. Lalu tu kita baca, insyaAllah lah malam ni kita usaha supaya dapat kita boleh baca zikir ni. Tak ada kena pergi pada hak lain lah, kita tak ingat hak lain no. Kita baca hak ni. Bila boleh kita baca hak ni, alhamdulillah. Deh, sapangnya Allah ampun kesalahan kita. Tepat dok nak ampun kesalahan. Ya kita kena usaha supaya menyucikan hati itu sangat-sangatnya. Sebab kesalahan kita ni mimik ada setiap masa dah. Nak lik tak nak boleh dah kesalahan di hari ni. Ni mujur malai juga orang panggil tu hai hatta mari penyakit ni siapa kena duduk di rumah. Dia sampai dekat ketua di rumah jadi boleh boleh satu jugalah dengan sebab ni tu boleh kita boleh kita difak, boleh menolakkan kejahatan. Daripada awal kita duk cumnum ke apa tu kan, tak boleh. Tak boleh beripung ke apa semua sekali. Satu, bila beripung ia mari sifat lain pula. Tadi ada beripung ni gak gitulah. Bila beripung ni dak rolik lah. Balik orang tu rolik tak nak kenalah. Dak bericai hak orang, dak tuju kepada orang ataupun dia panggil mengumpat kepada orang. Bila ramai ya tubik aku tu. Sore tu lain. Sore tu lain, bila ramai tubik aku tu. Tiba-tibanya di hari ni ditegah, dilarang daripada beripung. Jadi orang panggil satu daripada hikmah Allah. Di sebalik tak baik tapi baik. Dia panggil kaudi. Di sebalik raik tu dia. Maknanya COVID, katakanlah kau raik, bagi bagi orang kata kau raik, tapi di sebalik raik tu ada di. Ni di betul ni. Betul boleh kita kat tua, boleh kita menahan diri, boleh kita menahan lidah, menahan mata, macam-macam lah. Duduk di rumah, duduk di rumah. Itu apa tu? Makna tak boleh tengok kepada ajnabi. Itu satu kebaikan yang dia panggil. Di sebalik kata, di sebalik katanya tak baik, ia ada hak baik di sebalik tu. Itu dia. Dikata baik, baik, ada hak tak baik. Jadi makna katanya atas kita gunalah, atas kita pakai, atas kita guna, kita pasal lagu mana. Dia supaya kita kata aku ni dengan sembilan, ia pusing atas bawah ya. Kalau pusing atas, ia jadi aku sembilan. Pusing bawah, aku ni. Itu ni dengan sembilan tu mengikut kita pusing. Kadang-kadang kelahir juga ada. Ni belah. Kita pusing tak aku satu dulu. Ni belah, satu dengan ni. Itu dia ada. Jadi mana ni ni boleh jadi akos milik. Sebab kita tengok selap dia tu. Bila tengok sebelah sana, rupa semilik. Tengok sebelah ni, rupa akos ni. Dia panggil dia, bukan? Di kita pandai, di kita letak belakang tu. Kita pandai sebelah ni, tubik akos ni. Pandai sebelah ni, tubik akos milik. Tengok tu. Ni semilik. Pusing supa ya, pusing supa ya, tapi tengok sebelah ni aku sembilan. Pusing teka tengok sebelah ni aku ni. Insya-Allah makna malam ni kita boleh ingat so ni tak apa dah. Ada lagi, ada lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu dia. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekat tu. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekat tu. Setakat tu tu kebanyakan orang ingat dah. Nasri tulis dah tu dah. Alhamdulillah Nasri tambah sikit lagi deh, tambah sikit lagi. Tambah hak mana weh tu? Tambah betul katanya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Takat tu
Lepas tu tambah lagi, Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ha, syukat tu. Ha, malam ni kita pakai ijazah selalu dah. Deh. Ha, mana orang dah tengok dah tu kat naca ambil. Hak Nasri tulis tu kat naca ambil. Lepas tu minta Nasri sambung lagi. Sambung lagi. Ha, betul kata Qadir. Ha, syukat tu. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini orang panggil al-baqiyatus salihat. Orang panggil al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Ha, ni orang panggil wal baqiyatus salihat. Yang kekalnya ialah amal salihat, dia panggil wal baqiyatu as-salihat. Mana as-salihat ni? Ni subhanallah, ni hak kekal sungguh ni. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ani al-baqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbik, inilah yang terlebih baik di sisi Tuhan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu dia deh. Ha, baik inilah bila baca hak ni selepas daripada kita bangun tidur di waktu malam. Ha deh, bangun tidur di waktu malam. Tu dia deh. Ha, jadi kita nak bahas lagu mana ni. Jadi tepat hak dia nak lek bawah ni. Di bawah ni dak. Lalu tu kata Ibrahim bin Adham, nazala bi adyab fa alimtu annahum abdal fa qultu. Tu dia dek. Tu dia ada satu kali Ibrahim bin Adham, dia ni salah seorang daripada awliya illah. Ibrahim bin Adham, ayat cuknulah cuk ada rakyatnya. Ibrahim bin Adham, Hasan Basri, gapo dia panggil lagi, gapo dah. Gapo lagi eh, hok kedebe-kedebe bahagia ilmu ni lah, bahagia orang panggil ilmu batin tasawuf ni. Orang ni yang menyuci hati. Dah, ia katanya ada satu hari dih mari di rumah dia. Dih ni orang mari di rumah dia panggil, apa dia panggil dak? Kek. Hak mari ke rumah kita tu dia panggil dih. Nah, dih yang mari tu dia Ibrahim kata fa'alimtu annahum, dia kata annahum abdal. Aku yakin kata wali ni, orang hak mari di rumah aku ni bukan orang biasa. Ha, bukan malaikat, mana wali abdal dia panggil. Ha, lalu itulah Ibrahim katanya, wasiat olehmu akan daku dengan satu persen ni. Hatta akhafallah kakhifatikum. Ibrahim kata, Ibrahim kata kepada wali hak mari jumpa dengan dia, hak mari ziarah dia ni, dih dia ni. Ha, dih tu dia panggil adiyab. Dia panggil adiyah ramah lepas kali dia. Ha, mari ziarah Ibrahim bin Adham. Kedebe ni Pudil bin Iyad. Ha, ni kedebe-kedebe aja tu. Pudil bin Iyad. Ha, Ibrahim bin Adham. Tu dia deh. Ha, ni orang-orang dululah ni, orang makam mereka ni gak siapa sungguh. Ha, siapa sungguh hati mereka dengan Allah. Orang okay, siapa sungguh. Ha, lalu itulah dia alim tu, dia kata aku tahu katanya hak mari berjumpa dengan aku pada hari ini ni kena kepada wali abdan, dia kata. Ha, tu dia. Lalu tu dia minta. Dia minta. Ha, sabit tu ni orang panggil satu ajaran.
satu ajaran yang baik bila orang-orang kenal deh, orang-orang warak, orang-orang soleh, orang-orang wali Allah mari ke rumah kita ke. Oh, bolehlah kita minta ke dia lah amal apa sahaja. Ha, tolong nasihat ke, tolong beri amal. Biarlah, tak panjang pun panak-panak, tak apa dah. Ha, sebab kita ambil situlah. Supaya kita nak bagi pada puak kita ni dah. Kalau panjang tu takut tak buat. Kalau panjang berdoa takut tak baca sebab dia wui panak-panak tu. Ha, dia keratan mana panak-panak mudah-mudahan malah-malah pun panak baca ah. Supaya hak saat ni tu sebaris lebih ya. Ha, dek la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Dua baris. Dua baris dia panggil dah. Dua baris. Kelebihannya Allah ampun kesalahan. Ha, jadi tepat kita nak usaha betul hadis ni nya, nak usaha betul jaga daripada tidur dan baca. Itu dia. Kalau jaga saja tak baca. Ha, jadi tak boleh juga. Lalu itulah. Ha, ceritanya ada Ibrahim bin Adham saat itu orang mari ziarah dia, kena kepada wali. Bila dah wali mari dia minta nasihat, minta wasiat lah. Ha, minta pesalahi waliullah, waliyallah. Ha, ya awliya Allah. Ha, mengusiat lah. Awsuni biwasiyah. Wasiat olehmu akan daku dengan satu wasiat. Kata Ibrahim bin Adham. Mempesalah kepada aku, mengusiat lah kepada aku ni. Ha, ni pesan ni besar. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintah kepada kitanya suruh pakat berwasiat. Ha, tengok bila kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw hadiah bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ha, hadiah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ha, pakat berwasiat. Wasiat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata pesan memesan. Ya tawassaw ni dak tafa'ala. Ya tafa'alu mana tawassaw pakat bukan sebelah dan pakat. Ha, supaya dia panggil musafahah, berjabat tangan musafahah. Ha, mana pakat mu hala so aku hala so pergi bak situ musafahah. Dia mu hala prop kita pergi. Ha, dia mu hala sebelah kita hala sebelah pergi bab kita musafahah. Asafaha. Ada tawassaw bil haq. Ha, pakat berwasiat, pakat pesan, memesan. Ha, dengan perkara yang sebenar. La ilaha illallah. Ulama tafsir wa tawassaw bil haqqi. Nak dia sebenar lebih pada la ilaha illallah. Hai tak ada dah lah weh. Ha, tak ada dah lah. Tu dia deh. Ada lagi kalau lebih sebenar pada tu afdhalul zikri la ilaha illallah. Siapa tu tak lebat. Ha, dia buat humi dengan hak tu bila nak mengatik, nak tahlil tu. Ha, dah. Bila kita nak tahlil selalu kita baca afdhalul zikri la ilaha illallah. Ha, apa tu hubung gilah la ilaha illallah. Maka kita baca afdhalul zikri itu ke apa? Ia panggil hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya afdhalul zikri la ilaha illallah. Habis kita ada amal waktu tu. Ha, baik kita sudah pada tu kita pergi kepada cerita Ibrahim bin Adham saat ni.
Lalu itulah bila deh tu mari jumpa dengan dia, dia minta daripada deh hak mari kumah dia tu, minta berwasiat kepada dia, pesan memesan kepada dia. Apa demo nak pesan? Pesan sebab demo ni wali Allah, kekasih Allah. Ha, mudah-mudahan bila kita amal dengan hak dia pesan dengan kekasih Allah, mudah-mudahan kita ni dikasihi oleh Allah. Ha, jadi ada kemudian sudah pada tu dah. Dia kata mempesailah kepada aku dengan satu pesan ni, wahai Ibrahim, wahai wali, hatta akhafallah, hingga aku dapat takut akan Allah, kakhifatikum, semacam mana kamu takut. Ha, di puak kamu ni puak yang takut akan Allah. Ha, memberilah wasiat kepada aku semacam mana, ha, berapa bila aku dapat menunaikan, bila aku dapat tua menunaikan wasiatmu ni, aku dapat takut akan Allah sebagaimana mu takut akan Allah. Ha, tu dia deh. Lalu itulah kami berwasiat akan dikau dengan 9 perkara. Ha, malam ni nak dek kedak tak tahulah ni. Ha, 9 perkara ni kita kena ambil taruh belako. Kena sipai dalam tempat yang baik. Lemari nah tutup orang panggil dak. Ha, nak sipai molek. Ini adalah wasiat para wali orang panggil. Wasiat wali kepada kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim ni pewali dah dia. Dia ni waliyun dah min awliyaillah. Tapi oleh kerana orang yang hebat lagi mari di rumah dia, dia minta berwasiat, minta pesan ke dianya, ikutlah. Supaya aku dapat takut akan Allah semacam mana kamu takut. Jom ni wasiat dia deh. Kalau kita nak buat tajuk ke, ini adalah wasiat wali abdal. Jadi ada. Lalu tu kata dianya, orang wali tu kata, nusika bitis'ati asyia'. Jadi ya, aku berwasiat akan dikau dengan 9 perkara. 9 perkara ni kita pakai ambil selalu dah. Malam ni dia dekat dia nyok ana, ambil nyok tu dulu. Mudah-mudahan umum ayat kata wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, termasuk dalam hak dia wasiat ni. Satunya, man kasura kalamu fala tatma fihi ya qazatal qalbi. Allah, masya-Allah deh. Ha, sebab itulah orang-orang wali Allah ni gak dia cakap tak banyak. Ha, deh, cerita daripada anak murid Allah yarham, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, itu tak? Oh, tak. Dia tak cakap banyak. Satu hari itu saya pergi semayang-mayang. Tak seroyak tepatlah deh. Jumpa dengan anak murid dia. Ha, bila jumpa dengan anak murid dia tu, anak murid dia tu mana anak murid bagi Syekh Abdul Qadir itulah. Anak murid bagi anak murid lebih kurang itulah. Ha, dia ada, dia ada royaklah cerita Syekh Abdul Qadir. Oh, dia tak cakap banyak. Tak cakap. Sampai tu berkat dia. Berkat kitab penawar, kitab dia. Tak berasa nak baca semua. Sudah baca, nak baca. Sudah baca, nak baca. Ha, tengok berkat tu hawi dia. Perisai seperti juga. Ha, tu dia nah hak Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dak banyak kitab dia, berpuluh-puluh. Dia dapat karya berpuluh-puluh buah, walaupun dia meninggal gidah pun kesal dia tu duduk di kita. Ha, dak kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ha, dan juga Senjata Tok Haji, Senjata Tok Lebai tu. Kitab dia tu Senjata Tok Haji, Senjata Tok Lebai, kitab dia. Kita ada guna hari ni eh. Senjata Tok Haji, Senjata Tok Lebai. Tu kitab dia tu. Banyak kitab dia ada. Alhamdulillah. Ha, tu dia deh. Ada di kita belakang dah ada royak tu. Tu dia. Jadi orang wali ni dia pesan kata gini. Siapa yang banyak oleh kalam, man kasura kalamu. Siapa yang banyak oleh perkataan.
kita panggil gapo bahasa Melayu kita, eh, orang banyak bercakap. Siapa yang dapat banyak bercakap, orang bercakap banyak itulah. Fala tatma fihi yaqazatal qalbi, maka janganlah akan tomak padanya, akan jaga hati. Itu dia Allah, orang panggil gapo ni, orang bercakap banyak ni sebab bagi mati hati. Wala'iyazabilah. Ya bani supaya dengan air lah, dengan pokok-pokok hak tak lawat air tu dia. Pokok deria. Ha, pokok apa lagi weh? Dokong leke cepat rendah le sebulan. Gi. Dia dia panggil boh. Ha, boh le sebulan ke mati pada adat pokok deria ni. Pokok deria, pokok dokong. Hak mudah sekali betik. Terbalik dengan bokeh. Bokeh sampai ke humi-humi eh. Ha, sampai ke tunye tu nye pang betik mati kerah. Berapa hari leh 2-3 hari nampak merah daun dia tu. Merah daun. Ha, tu nak ayat katanya banyak air. Banyak air. Deh, jadi maknanya dia panggil tuam dia tu. Pas kalau orang juga nam tuam pot. Ha, jelah juga tu. Nam tuam pot. Maknanya lipah jatuh. Dia tak tahan lama juga orang tu. Itu dia deh. Jadi orang wali ni dia pesan kata, kalaulah siapa yang banyak perkataan, mangka surah kalamu. Siapa yang banyak perkataan dia, dia bercakap banyak mana gitu. Eh, maka tak sah tomak lah. Kata dia, kata nak jaga hati. Nak jaga hati. Ha, dia. Dia buat hati jaga lah, boleh jaga ni. Ha, dia boleh kita bangun semayang ni buat dia jaga hati tu. Ingat molek tu. Jaga mata ni boleh jagalah. Bila siapa yang jaga daripada tidur, ha. Jaga mana? Jaga dari tidur, tidur mata. Lepas tu faqala, ha, orang ni boleh kata la ilaha illallah. Nak boleh kata la ilaha illallah ni mana orang tu kena jaga hati lah pulaknya. Kalau hati jenera, tak boleh kata juga la ilaha illallah. Nak kata tak boleh. Sebab sebab hati dia tak jaga orang panggil. Kalau gitu jenera dua. Jenera mata se, jenera hati se. Ha, sebab Nabi kata, ha deh, puak Nabi-Nabi ni tanamu. Dia panggil tidur mata je. Wala tanamu hulubuhum. Dan tak jenera oleh hati mereka itu. Hati mereka itu anbiya mursalin, tak jenera. Sebab mereka tak batal wuduk. Tidur tak batal. Para nabi-nabi tak batal wuduk. Rasulullah tak batal wuduk. Sebab sebab mereka tidur bukan tidur hati, tidur mata ya. Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Mana gitu? Jenera mata je, hati tak ada jenera. Bila hati tak jenera, tak atas. Mana gitu? Pas kita ni jenera, jenera sungguh. Jenera sungguh. Memang usung pas tanah, tak khabar. Kata musuh tepi rumah, tak khabar. Oh, mung khabar dah lah semalam. Dah, apa? Ambil jenera di awal, pas ngorek juga, tak talah juga. Jenera sungguh. Siapa rebek subuh? As-salatu khairum minan naum. Khabar situ. Ambil jenera sungguh semalam juga. Tu dia deh. Jadi tempat dia nak royaknya betul susun ni hadis tadi. Siapa jaga? Hak tu banyak boleh jaga. Jaga tidur sebab nak kecing pun jaga. Jaga tidur sebab terkejut burung hantu pun ada. Ha, jaga tidur sebab dia mau gerak pun ada. Jaga tidur sebab kejut. Ha, apa orang panggil? Boleh panggil? Ha, apa pintu kereta tak ada katuk. Mau gaduh-gaduh dia tak tertutup pintu kereta tu. Kelik sipai kata-kata. Ha. Lepas tu ada dalam kereta benda hak. Ha, benda harga lah misalnya. Jaga bangak-bangak. Ha, bangun-bangun daripada tidur tegak. Jaga hungagi tempat kereta sana. Apa? Dah pintu tak ada tutup. Tak ada kunci. Ha, nalin dak. 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 Takut barang hilang. Takut barang hilang. Moga duit pun dia ada dalam tu. Lepas tu berdeh pun ada. Ha, kata lagi lah. Almost terkejut. Gapeluh. Cah. Gi kelih tengok. Ha, tak ada apa weh. Duit pun tak ada luar. Alap gapeluh pun tak ada. Hilai pun lah. Allah segar. Itu dia dia. Segar. Itu dia. Takut hilai. Takut hilai. Terkejut. Itu dia. Gah. Malah.
Katuk ke dak pintu kereta? Dak ah, dak terkejut gah, tegak maknanya hungagi selalu dah. Lepas tu kalau kita nak misal lagu tu, waktu kita jaga di waktu malam, dak jaga bah terkejut ke dak weh. Ha, demo kata dekat nak subuh dah. Dekat nak subuh dah. Bila dekat nak subuh dah tegak, sudah tahajud nak habis dah lah. Dekat dah lah dengan masa tahajud nak habis dah. Buasa buasa peluh char ke dak weh. Ha, tu dia deh. Bangak-bangak panggil dah, bangak-bangak huah-huah gi ambil air semaya lebih kurang Allahu akbar. Aku semaya tahajud 2 rakaat kerana Allah. Boleh juga 2 rakaat. Buasa segar. Boleh semaya tahajud. Umur tak gitu raik siap. 2 rakaat bukan main, lebih pada dunia apa lagi. Patut setengah hari boleh 8 rakaat. Allah buasa segar. Dek kata gak. Dek kata gak tak ada dah 8 rakaat malam ni. Ada weh, sudah 2 rakaat sambung. Sudah 2 rakaat sambung. 2 rakaat sambung, sambung, sambung. Cukup 8 rakaat. Ha, tu dia deh. Awasa pelecah. Dia. Apa? Amujude 8 rakaat. Tak kita rugi kita. Supaya dengan barang lah kereta tadi amujo tak hilang. Ngebede dengan duit ke per 2, 3, 40 ribu lah tadi mungkinnya kita. Amuju, awak secerah mata. Awak tak ada hilang pun. Hal ni pun supaya tu, bangun dapat tahajud tu ke, boleh semaya lapar tu ke, bahasa cerah mata. Amuju tak habis, muju tak hilang. Ah, tak kita kena ada bayar ke. Ah, Allah kebayar ni, ya bayar kau sengerti. Allah kebutir ada ayah, no? Butir ke? Ah, ya pandai butir, bayar tadi payah sikit. Supaya semaya bed pun tu, sedangkan tahajud boleh qada, witir boleh qada, tapi tu lah, nak qada, nak bayar tu lah. Ha, dia balik nak butir tu pun siapa tak ada payah belakang. Bila orang tawangan kuah, pakat nak butir lah weh. Kira betul bayar tu lah katik. Balik butir ni tak ada payah. Ngan kai tak ada payah. Lek nak bayar tu, kita mampu ke tak bayar. Kalau tak mampu jadi butir karuk gitu. Gitu rap parak tak ada pasak. Lagu tu lah lebih kurang maknanya deh. Ha, klik kepada cerita Wali Abda tadi. Lalu itulah dia katanya, kalau orang-orang tu banyak cakap per dia, dia bercakap tu banyak lah. Maknanya dia panggil bahasa Melayu, panggil orang pekecek banyak. Tak, tak dunia ni orang pekecek banyak. Oh, berakhir sungguh. Buah-buah cakap tu banyak lah. Banyak rasa kau berisi tu boleh kira. Banyak tak ada isi. Ha, lalu itulah. Ha, orang wali ni kata, mung wahai Ibrahim, mung tak sah tomak lah, mung tak sah duk tomak lah, mung tak sah duk temu'ah lah. Maknanya, kalaulah orang tu bercakap tu banyak, mung jangan temu'ah lah, kata dia tu nak hidup, dia nak jaga hati dia. Ya qazah. Ya qazah tu mana jaga hati. Gurianya jenera hati. Ah, takutnya jenera hati dia. Ada jenera tu dekat dengan mati dah lah. Tapi Allahumma bismika amut wa ahya. Allahumma ya Allah. Ha, bismika aku dengan nama akau. Ha, ahya wa amun. Bismika Allahumma ahya wa amun. Mana aku hidup dengan nama akau. Aku mati pun dengan nama akau juga ya Allah. Ah, tu dia deh. Bila jenera tegak saudara mati dah lah. Kalau gitu ya qazah makna hid mana jaga. Ha, ya qazah makna jaga. Jenera ha tu gu jaga. Tu dia lah. Jadi orang ni nasihatnya kan kita katanya iyalah. Betul sangat-sangat dak. Ha, tu maknanya siapa yang banyak kalam, siapa yang banyak perkataan, orang tunya tak sah tomak lah. Kata dianya hati dia tu nak jaga. Golik nak jenera lah bila orang bercakap banyak. Tu dia deh. Ha, so boleh tu kita slow-slow dah lah. Deh, kita slow betul ni tu lebih comel lah. Ha, slow ni ya suruh sama dah. Lut huam riu. Ha, tengok tu. Ha, ket ubat tihit boy. Kang na mi tangkung ya waya. Karuna lut huam riu. Ha, lebih lagi uje-uje. Ha, deh. Orang panggil apa ni? Cuang tu tu. Dia panggil lun. Ha, licin. Ha, kau apa dia panggil? Karuna lut kuam riu. Ha,
dek. Tengah-tengah tempat lut kuam rei selalu dah. Dia dek lut kuam rei ton ni lei mana gitu. Sebab takut bahaya. Dia licin je bahaya buat emo kita seorang buat emo demo dek. Rokok sebab demo dah kena ada bayar ada pergi apa saat ni tu. Oleh itu saya nampak sangat. Saya nampak jelaslah perkataan Wali ni dia honlah dek. Perkataan Wali ni ga amuh tak ada nak kata berasa pun tak ada nak kata apa dah tak ada nak tek apa dah hak dia kata ni hak sungguh orang okay, panggil. Oleh itu kita ambil lah perkataan ni ni kita mari kemenuan dengan tubuh kita sendiri. Aku ni termasuknya orang bercakap banyak ke bercakap sikit. Tu dia deh bercakap banyak hak baik tu tak apalah. Ni berzikir tak ada berhenti radu. Dek semaya, dek berzikir dalam semaya pun tak ada berhenti radu. Ha tu tak apa, hak molek lah gila. Dia hak jangok, hak comel lah gila. Hak tak baik itu maknanya. Dia bercakap banyak benda tak ada pedoh. Tu dia deh. Sebab Nabi kata, siapa yang berimeh dengan Allah, siapa yang berimeh dengan hari akhirat, falyakul khaira, cakaplah akan yang baik. Falyakul khairan, cakap yang baik. Awil yasmut ataupun diam. Kalau mu nak bercakap, mu bercakap bila benda molek. Benda molek, la ilaha illallah sepada ayat saat ni. Sebab dia tu panggil afdolul zikri, selebih zikir. Sebab kita duduk kena zikir. Zikir tu mana mengingati Allah. Mengingati Allah. Dia panggil zikir. Dia panggil afdolul zikri, la ilaha illallah. Dia. Hati. baiklah. Kalau tak gitu ke, awil yasmut, kata Nabi, diam terlebih comelnya. Kalau mu kata, kalau mu tak diam, kalau mu tak diam, mu kena bercakap. Kalau mu bercakap, tak ada pedah mana, baik diam. Awil yasmut, kalau nak bercakap, bercakaplah hak molek. Tak bercakap, ha? Diam terlebih baik daripada bercakap. Sebab kalau bercakap, tak baik. Nak wih baik, jangan bercakap. Itu dia. Oh, inilah pesan ni kita kena ambil taruh. Nah, pesan ni kita kena ambil taruh. Ha, sebab kita jumpa dengan guru dah. Ha, tak ada nak, tak ada nak duit pitih dia, kita tak ada nak. Ha, harta hak dia, kita tak ada nak. Nak minta saja babo. Tolong nasihat kepada saya, tolong nasihat kepada anak isteri saya. Tu je. Pas tu builah amal-amal supaya dapat, supaya saya dapat amal. Pas jangan banyak. Jangan banyak ha gitulah. Dan moga cerita ni orang do'ih. Makna kita kena kita. Kita kena sangat. Kita kena sangat kita ni. Oh, kita tahu sangat. Petikan kita ni kita tahu sangat. Oleh itu, nak bui amal lagi apa? Jangan banyak. Banyak ke tupah ke, ke tinggal ke, ke berapa ke. Ikut tu lah. Tapi jangan banyak. Nak nasihat ke apa? Boleh minta. Nak bui amal wirik ke apa? Boleh. Tapi syarat jangan banyak. Maka saya beri malam ni agaknya tak ada banyak lah. Kita bangun kare dah. Nak semaya tahajud kare, kita baca hak ni dulu. Mudah-mudahan bila Tuhan ampun kesalahan kita, apa yang kita minta pun diterimakan. Tu nak tepat dah. Nak dah nupau kita lah. Nak supaya Allah terimakan permintaan kita. Allah terdia deh. Doa ni bahasa Jawi pun tak apa. Kalau luar semaya itu tak ada syarat bahasa Arab. Jawi pun tak apa sebab di luar. Hak dia nak dengan bahasa Arab tu di dalam. Di dalam semaya itu nak dengan bahasa Arab. Kalau hak di luar semaya, Jawi pun tak apa. Itu dia. Nah, insyaAllah kita dapat kita buat bersama. Kita boleh clear lagi bersama. Kita pakai pan upasat bersama. Supaya kita dapat berjaya sama. Berkongsilah. Berkongsilah. Dalam amalan. Supaya kita dapat berkongsi dan kita dapat berjaya semua. Dapat berjaya semua. InsyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Itu dia deh. Ni orang panggil nubu setiap bagi wali. Kita tulis taruh. Itu dia lah deh. Yang kedua. Man kasura akluh. Fala tatma' fihil hikmah. Oh, tadi ya. Siapa yang banyak makan banyak. Makan banyak. Maka orang wali ni pesan kepada Ibrahim bin Adham kata,
maka jangan akan tomoklah padanya al-hikmah. Oh, hikmah ni, hikmah ni banyak makna sangat. Hikmah pakai mana ilmu pun ada. Ha, hikmah pakai mana rusia pun ada. Ha, hikmah pakai mana bijaksana pun ada. Ha, macam-macam hikmah. Deh, supaya apa Luqman dia pesan suruh dia pesan kepada anak dia wastami' hadia kalamal hukama, dia kata mungkin dengar wahai anak aku, mungkin perhati dengar istami' kalamal hukama, mungkin perhati dengar akan kalam perkataan bagi hukama. Hukama sebab hakim, hukama mana hukama mana orang bijak. Orang bijak, bila orang tu bijak, dia kata semua tu atas kebijakan dia tu. Dia tubik dengan bijak dia lah tu. Dia tubik so, dua, tiga, empat, lima tu dengan kebijakan dia. Ha, kalau gitu, bila mu dengar perkataan dia, mudah-mudahan hikmah yang ada pada dia tu, jerakit kepada menggantik. Ha, ni, ni lah Luqman dia besar kepada anak dia. Sabit tu besar sangat Luqman. Sabit tu kedai best sangat. Surah Luqman dia pesan ke anak dia. Alaikum bi mujalasatil ulama. Lazim olehmu dengan sekedudukkan dengan ulama. Mu kena duduk sama dengan ulama-ulama. Ha, deh, sebab ulama akhirah lah. Ulama ai al-akhirah, ulama akhirat lah. Jangan ulama dunia. Ulama dunia ni kata Imam Ghazali firra. Ha, ada dia. Mungkin lari daripada ulama dunia ni. Firra raka minal asad, dia kata. Sebagaimana mu lari daripada harimau yang bengkang. Oh, harimau ni dia. Kalau tak kata bengkang pun, ya sifat dia dah. Ngeri dia, bengkang dia tu. Mungkin lari daripada ulama dunia. Firra raka minal asad. Sebagaimana mu lari daripada harimau yang bengkang. Ha, mana tak sebi kita sekedudukkan dengan ulama dunia. Ya bercakap dunia, ya kira bab dunia ya. Pusing, pusing, pusing. Ha, buat lop kunhan taukap dunia. Ha, jangan. Imam Ghazali kata mukna lari daripada dia. Mu jangan bersama dengan dia. Mu jangan buat kosi dengan dia sebab punah. Punah. Ha, dia ni. Ayat nak ulama ul akhirah, ulama akhirat. Hmm, supaya padi di benar je lah. Ha, dia kau banyak, dia kau tunduk. Kau banyak, kau tunduk. Kau banyak, kau tunduk. Dia tak ada akik dia, dah dia kau tunduk. Ha, tu ulama akhirat lagu tu. Dia tak ada akik diri, dah, dah. Ha, ya. Ha, ya, kita ni biasa nak akik diri, dah. Ha, dia salah dia pergi perendah tu ke. Ha, berasa khabar lalu. Ha, aku rendah betul. Mana muda perendah aku? Boleh mutakat aku ni? Eh, aku ni kurang betul mana? Luak betul mana aku? Ha, mana kita ada nak ketinggi. Eh? Tapi ulama akhirat ni, eh, tak ada lagu tu. Hmm, bahkan dia makik dia pun padai-padai-padai. Cukup, cukup. Tak payah akik lah. Tak payah pujilah aku ni. Puji Allah nu. Puji Allah subhanahu wa ta'ala nu. Puji apa aku. Tadi ya. Tinggi rendah pun daripada maha kuasa. Bukan aku yang kuasa. Bukan. Ah, ni ulama akhirat dia kita. Ah, sampai tu ingatlah buat kita semua dah. Ah, kalau lagi bertemu dengan ulama dunia, mana tak sah kita hampir sangat lah. Ah, pesannya Imam Ghazalinya, firaraka minal asad. Mungkin lari dari dia sebagaimana lari daripada harimau yang bengkengnya. Ha, ni lah ulama dunia dah. Eh, hak dia usia yang kedua ni kita rasa betul juga. Ha, deh. Siapa yang banyak makan? Hmm, banyak makan. Ha, apa tu imam Syafi'i banyak makan tu? Jadi daerah rumah. Ha, imam Abu apa imam Ahmad bin Hanbal. Ah, jadi Imam Ahmad ni anak murid Imam apa Imam Syafi'i ni guru dah. Ha, bila Imam Ahmad Chen, Imam Abu Zaid apa Imam Syafi'i pergi makan di rumah dia lah. Chen Imam ni pergi makan di rumah dia. Allah, Imam Syafi'i makan banyak. Ha, makan banyak.
Ha, lepas tu makan banyak sudah tegak weh, sebelah malam tegak. Ha, tekat kau duduk tidurlah moga makan banyak. Ha, ya tengok ni nak ni jadi nak caping juga dia, caping kira-kira. Maka anak Imam Ahmad tanyalah, wahai ayah. Lah ni dia panggil babo lah ke? Abah babo. Heh, babo. Gano Imam Syafi'i ni guru ayah. Imam Syafi'i ni guru bagi ayah. Pagano dia makan banyak, ayah ni makan tak banyak. Ayah ni semaya malam, pas dia tak ada semaya malam. Kau duduk tidur. Malam tu tu lah. Bukan sokmo. Malah dia pergi di rumah Imam Ahmad tu. Pak anak Imam Ahmad ada. Ha, ya ada budak pasal dia perhati orang mari di rumah. Anolah ya. Ha, gana pelak demo ni ayah. Demo ni guru ayah. Kalau kira kata guru ayah juga, makna demo ni lah kena lebih daripada ayah semua segi. Sebab dia guru bagi kita. Guru ni dia kena contohlah kepada murid. Sebab guru ni merupakan cermin bagi murid. Pagana guru lagu ni. Jadi muskil lah balik anak Imam Ahmad tu. Ha, jadi bila muskilnya anak kita tanya Imam Ahmad, pas dia nak jawab macam mana? Ha, Imam Ahmad tu nak jawab macam mana? Sebab berlaku di Imam Syafi'i. Pas pulaknya tok guru dia, ah dia terkapik solat molek. Tak jawab, dia punuh hati budak ni. Punuh hati budak gana gitu. Hak gana makan banyak. Pas gana tidur, ha orang tak tidur malam orang buat ibadah. Orang ahli lah juga yang ibadah lewat waktu malam. Pas gana duduk jenera tidur. Ha, ni orang panggil kokit. Terpaksa Imam Ahmad kena wi jawab pe. Pas nak beri jawab pe, nak jawab ya ke tak ya, tak boleh kena Imam Syafi'i jawab. Sebab orang tanya hal, no, bukan tanya hak Imam Ahmad, tanya hak Imam Syafi'i. Lalu itulah Imam Ahmad pun tanyalah. Tanyalah deh, lebih kurang hak anak tanya tu lah. Nak minta jawab lah. Kenapa boleh Syekh mari rumah saya ni makan banyak? Kenapa Syekh? Ah, tu makan banyak. Jadi kita nak tiru-tiru tengok orang pula. Siapa makan banyak? Siapa? Pas makan di mana? Eh, banyak lagi. Banyak lagi tu. Hmm, makan banyak. Ha, dilarang. Makan banyak ketika mana? Di mana? Rumah siapa? Lalu itulah Imam Ahmad tanya Syekh. Gana Syekh makan banyak? Ha, ya tu rumah ya perhati weh. Ya perhati ya buat lauk lah. Masak lah, tu lah, ni lah dah. Biar akak pada orang makan juga. Dia pun duk perhati lihat tabir tu. Luak dia ada weh. Luak dah. Hai, ni makan tu habis weh. Ha, ni lerak seru. Kalau kata gula pun gula. Kalau kata sup pun sup lah. Lah, berapa kali sedap benar. Berkali. Berahi gamaknya. Jilak lah. Pinggir, jilak misalnya. Ah, berahi datang ni. Oh, makan banyak. Nasi hak dia makan tu dekat-dekat dengan menambah dah, dekat-dekat dengan pinggan menambah dah hak dia makan. Lepas tu hak tambah habis, hak nak buat menambah tu habis. Ah, lapar benar lah itu Datuk ni. Ah, maknanya lalu tu lah seolah kata gitulah, seolah kata pergi makan banyak banyak setara mana tu pun tak dapat maklumat juga. Hak duk misal tu misal hak lain tu. Imam Syafi'i makan banyak. Lalu tu lah Imam Ahmad tanya, kenapa boleh akal ni makan banyak? Imam Syafi'i jawab katanya, sebab-sebab ya aku makan banyak. Aku yakin kata, makan ni hak mu beri kepada aku ni wahai Imam Ahmad. Makan ni hak mu akad kepada aku supaya aku makan ni, aku yakin 100%. Kata makan ni halal. Makan ni tidak ada syubhah padanya. Makan ni halal sungguh. Makan ni hak mu akad kepada aku ni, aku yakin kata halal. Bila makan ni hak halal, aku nak makan banyak. Sebab makan benda halal ni berkat. Ha, je pusing kok nu. Je tekok nu. Ha, lega tempat dia ginya. Aku yakin hak mu akad ke aku nak makan ni halal. Bila makan ni halal, kita kena rebuk makan ni hak halal. Ha, kulu min tayyibat. Tuhan kata, mu makanlah. Kulu. Tengok orang tirah pi aman atau tak. Awal hanya amal di situ pakai makna gana tu. Ha, kalau makan hak halal mana? Kalau nak makan, wajib kena pilih hak halal.
Apa halal? Bukan hak terhalal tu dak mana? Hak yang tidak diharamkan. Jangan benda curi, jangan benda rapah, jangan benda sambung. Ha tu ah. Ha tu mana halal? Ulu min tayyibat ma razaqnakum. Mana nak halal? Tayyibat halal. Halalan tayyiban. Nak gitu. Nak bagus, nak berkat. Nak halal, nak berkat. Ha baik tu ku makan banyak. Oh, makna kata ketiga nawe dicerita Imam Syafi'i ni, maknanya bangti, bangti ni boleh kita makan banyak. Bila kita yakin kata demon ni makan ni dia halal, misal kita tahu orang akak kita ni siapa? Guru kita ataupun murid kita, pas dia tahu juga kata kita makan benda halal. Ya akak, ya sipai we kita, ya sediakan kita, ha, kita makan banyak tak apa tu. Tapi bukan seumurlah. Ha, dia ni. Ada pohon royak katanya siapa yang makan banyak, ha ni banyak semua orang ni. Jawabnya soleh. Yang kedua pula, kenapa akan mari di rumah aku ni mudah tidur? Anak aku tanya, aku nak jawab macam mana? Ha, dia kata, wahai Imam Ahmad, sungguh pun saya tidur, tidur mata je. Dek hati saya dek kira. Saya dek kira, dek renung, dek hipung satu ayat tu terbit mari 70 masalah. Di satu ayat Al-Quran, satu ayat tu saya dek wicai di ayat tu terbit 70 masalah. Walaupun mata saya jenera, tapi hati saya tak jenera. Mana? Dek kira dengan ayat. Dek kira dengan ayat. Ha, ni dia. Ni dia tidur orang alim, tidur lagu tu weh. Bukan tidur mati hidup ke panggil. Tidur tak ada kira. Ada kira kata, eh ayat ni tubik gapo, ayat ni tubik gapo, ayat ni timbul gapo. Ah, tu dia masalahnya dia. Baru senih hati bagi imam, bagi anak Imam Ahmad. Baru rasa senih hati anak Imam Ahmad. Tu dia deh. Allah, Masya Allah deh. Ha, Masya Allah sungguh. Ha, sahabat tu lah. Ha, orang wali ni kata, siapa yang makan banyak, maka jangan tomoklah. Ha, padanya akan hikmah. Mana betul-betul kata dia pun tak menjadi hikmah molek lah. Ha, sebab dia lekat di makan ni dia. Sebab dia kenyi ni pun dia tak setia juga. Ha, sebab Nabi ni dah. Ha, berapa? Ikat batu. Ha, ikat batu di perut. Isyarat kepada lapar. Ha, lapar dah. Minal ju' dia panggil dia wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju' ha dia minal ju' ai li ajli nabi tu wa ya'sibu ala batnihil hajar nabi kita ikat batu di perut minal ju' dari lapar kerana lapar. Itu dia dia. Sebab kata ya Rasulullah, saya lapar hari dia pergi, hari dia gali khondak tu. Ha, nak pergi khondak bukan gali parit tu ke. Sebab mari ya Rasulullah, saya lapar, akak di perut ada batu. Nabi pula akak di perut dia. Ah, dua tokoh, aku setokoh je. Ya, tak apa pahala. Pahala ya Rasulullah. Ah, bukan saya seorang dak lapar, lapar. Bagi akal juga yang lebih lapar pahala. Allah jawab dengan perbuatan lebih kesal sungguh. Ha, lebih kesal sungguh daripada dengan perkataan ada. Dilalatul fi'li aqwa min dilalatil aqwal. Itu dia. Allah, Masya Allah. Deh. Ha, tu dia lah. Tu dia lah. Deh, baik. Oh, kita guna masa lebih dah malam ini deh. Satu jam. Ini merupakan nasihat lah. Ha, di waktu malam kita ambil kata-kata yang baik, mudah-mudahan dak amalan ni dak dengan izin daripada Allah, mudah-mudahan dapat kita jaga. Ha, sudah pada kita jaga, kita bacalah hak kita sebut tadi. Ha, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kita dak ada nak hak lain dah. Naklah hak ni dah, nak hak ni je tak setia dah. Ha, tu. Harta tu naklah untuk buat titi kepada akhirat. Mana bukan sudah dengan hak tu. Tu je deh. Eh, kita dia ada satu orang tu yang mari tu orang kaya kita rasanya. Sebab yang mari tu dengan kereta Benz. Ha, kereta Benz kita pun dah kamak ke gapo. Siapa dah ke? Pakai spek mata hitam lah.
pakai kelubung merah deh, janganlah tu kan ya. Kayalah. Ambil dia tegak besarlah. Kalau pernah baik dia tegak tak tahu berjuta lah. Tu dia deh, baik dia bawa mari tu dah. Deh kecek gilalah, kecek mari, kecek cakap banyaklah. Lebih kurangnya dah. Jadi hak nak ambil kesimpulan hak dia bercakap dengan kitanya, ihalah babo ya kata. Keseningan ni dia kata, bukanlah duk di duit piti sangat dia kata. Bukanlah saya ni banyak dia kata. Duit piti tu tak ada kena kira dah. Banyak tapi tak ada keseningan. Mana keseningan kita di atas dunia ni dia kata, bukanlah duk di duit piti saja. Bukan situ paulak kita, bukan dia kata. Yo, tak ada seni sekali. Teriak dia. Lepas tu kita kata, pas orang dia nak keseningi, bila orang ada duit, boleh buat belakang. Lah boleh buat belakang. Dia tak seni tu. Lagu mana? Buat baik pun boleh. Buat jahat pun. Dia pun ke duit dia. Ikut buat. Boleh belakang tengok tu. Seni ke lagu tu? Lepas kalau kita boleh buat jahat, seni ke kita? Cuba kita tak ada mikir nak buat. Nak buat satu-satu perkara, mikir sebab kita tak ada. Nak boleh sekut sama, mikir sebab kita susah. Bila susah, saat ni tegak nak buat gapo-gapo tegak, fikir panjang lah. Takut rugi, takut siawel lah, takut gapo. Ya royak kita lagu tu. Kita pun waktu baik selalu, kita pun dah ada dah lebih kurang. Yalah betul lah, kata betul lah kat dia. Dak hak Nabi dak sebut pun gitulah. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Orang dapat kaya sungguh, dapat seni sungguh, orang dapat ketenangan dalam hati, dalam jiwa dia. Soal tak ada nak makan tu, dia panggil rupa parah, tak ada nak makan, tak ada harta nak hipung tu, soal mata mandeh je nampak susah. Dak, mata mandeh je nampak susah. Balik orang pandai dia tu nampak susah. Lek dia sendiri tu tak ada berasa. Apa dia duk lagu ni dah. Bahkan setengah orang berdoa, ya Allah tak sahwi kaya sangat. Lepas lama terlupa tanggal sejik pula. Tu dia dek. Lepas ni dia ingat lagi tanggal balasah. 3 putung, 4 putung, 3 putung, 4 putung. Dia ingat tanggal balasah. Ingat tanggal masjid. Lepas ni dia berhenti lagi di masjid. Namun dia kaya tak ada nak kira apa. Tak berhenti masjid. Tak sahwi kaya lah itu. Kaya tu nak dapat tolong orang tak apa. Boleh bantu agama, boleh bantu agama Allah, boleh tolong anak yatim, boleh tolong orang susah. Tak apa lagu tu boleh, tak ada apa. Kalau nampak kata aku nak punah sebab kekayaan, pakai tak usah builah itu tu dia dek. Tak usah builah. Kalau nampak kata nak punah, kalau nampak kata kebajikan dengan sebab harta, beri tak apa. Tahmulah tu serah kepada muhi Allah. Mana aku tak pandai nak kira, tak pandai nak buat luk, mana ke tak kena ke, serah kemulahi Allah Ta'ala. Tu mana keseningnya tak ni, bukan duk lah di harta saja dah, di kekayaan saja yo. Bagi tak kena kira tegak, dia mau jenera lama dah. Kita tak ada boleh jenera lagi duk kiranya. Masya Allah deh. Itulah dapat ambil daripada satu orang wanita lah. Ayah mari depan rumah. Rumah kita robek. Itu je dia. Dia berasa malu juga sekaligus dia dah. Dia ada cerita-cerita. Ya, bukan duduk situ lah. Dia kata, bukan duduk situ babak. Ya, kita pun ya, betul lah. Betul lah. Itu dia dia. Baiklah, sebelum daripada kita nak pergi kepada soalan dia. Ada lagi soalan dah. Oleh itu hak pada hak dapat masuk dah malam ni tu. Kuam karuna boleh kita share lah. Diizin kita share kod lain pada kod share supaya dia saudara kita dapat maklumat gantik, dapat pengetahuan gantik sebagaimana kita dapat supaya sokmo lah. Itu dia deh. Dan pula saya tak ketinggalan lah. Saya terima kasih banyak daripada ibu bapa yang ada own duit mari ni dah. Ternama di Naco tu ada siap belakang dah. Tengok situ lah. Ni ada demo tanya. Yang rap ikhman ya, masih dia terima lagi. Bagi orang yang izin, yang ingin rasa nak turun, tengok di Naco lak tu ada dengan nombor akaun bank, dengan telefon ada siap. Dia kong cai ke mana boleh telefon mari ya.
Itu dia. Nah, terima kasih banyak. Jazakumullahul khaira wal jannah. Itu dia. Mudah-mudahan Allah balas baik. Allah beri berkat apa yang tinggal, apa yang mereka yang belanja, Allah beri berkat. Hak tinggal lagi, barakallahu fima abqaita waja'alallahu laka tahura. Mudah-mudahan Allah menjadi tahur, suci, menyucikan. Dapat suci dan menyucikan. Ya deh. Baiklah. Cukuplah. Dia untuk malam ini dah kita gilah kepada soalan. Ya deh, kita pun rasanya deh. Kesia jugalah kepada ada seorang wanita dia. Dia kata babo, royak ha, dia kata anak dia, anak dia nak buatlah mano wi anak dia berjuru. Letih sungguh orang hak juru tanya tu pun ai dak dia panggil Lailia. Oh hebat orang menanya ni deh. Nak buatlah mano wi anak dia berjuru babo. Tu dia deh. Belah tak jadi babo pun tak apalah ha, dia kata wi boleh bawa diri tak apa dah. Amu teruk sangat ni, dia kata anak ni lah. Nak baca gampu heh, babu heh. Dia tak pandai, dia sungguh weh. Dia sungguh weh. Dia tak pandai ni. Nak kata po heh. Dia supaya kita kata orang tak pandai nak baca weh. Tak pandai nak beroyak gampu. Dia berkecek tak gerai pandai. Berkecek tak gerai dan mata bersinar. Berkecek tak gerai. Benar dia. Tapi jumpa hala speaker weh dia, hala meja sutih, krisisa patut speaker. Cuba tolong royak ke hukum-hukum ke. Tak lagi, tak lagi. Pernah kata apa? Kata, kamu boleh kata. Tak boleh kata. Jadi kata tak gerai, tak apa. Main kata tak meja, tak boleh. Itu dia dia. Sungguh weh, sungguh dia. Pernah. Tapi dia halih tepat, tak boleh pergi. Ada juga. Itulah pemberian daripada Allah deh. Lalu tu saya pun duk mikir gi mikir mari ipah nak royak lagu mana ke dia heh. Ada dia soal ni kemungkinan dia pun duk dengar juga berkali deh. Berkali dengar juga berkali dia ni waklah mana dak. Satunya kalau anak kita degil-degil, anak kita buas, dia panggil buah dak. Ya pak kita buah ni tak teruk. Kalau sana kalau kata buas, pelajar ni salah seorang daripada pelajar yang buas. Hebat tu, degil, buas. Jadi tak nak kena tu kalau bahasa sana. Kalau pak kita ni buah lah, budak ni kat buah, tak kat kutik. Misalnya tak teruk lagi tempat kita. Ya gini gini gini. Ya tempat ya bahasa ni pun kena jaga weh. Supaya kita kata sini, patah, patah. Orang tak berkecek sana. Tapi sini biasa ya. Lamung ma tengok mu pakai kain, cuba tengok tu patak boleh tak apa tu. Orang kecil sini biasa ya, tapi sana tak boleh. Kalau kita bercakap macam tu, jadi orang panggil, dia panggil apa, dia panggil tak berapa elok lah ucapan dia, tak comel. Jangan lain kali tak boleh cakap lagu tu, tak boleh. Itu dia dah. Tapi kalau Thailand kita biasa ya patak ni. Ada kena pandai, kena berkira lah. Itu dia lah. Bahasa ni pun dia panggil dalam sesan kita, dia kena pakai bahasa dah. Bila pakai bahasa, kena kita berkira dengan bahasa tu. Bahasa molek, bahasa tak molek, bahasa baik, bahasa tak baik dah. Itu dia deh. Baik, sudah. Kemudian kita rasalah kalau anak kita degil, anak kita buah tu, kita baca hak mana eh. Satunya kita baca Allahu latifum bi'ibadih. Boleh. Yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul 'aziz. Baca di air pun tak apalah. Nak siuk tah kepala dia pun tak apalah. Allahu latifum bi'ibadih. Yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Kita minta dengan Allah lah. Sebab ni adalah satu daripada ayat Al-Quran. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ada ke tak ada? Mana-mana Nasri, tolong-tolong deh. Tolonglah Nasri weh. Pakat tolonglah. Deh, saya pun gitulah.
Allah ada kedak nanti lagi ni nanti dengan Abdul Qasam ada kedak lagi ni. Tolonglah waktu go ayat sani dalam cang kita ni deh, udara kita ni supaya sia kepada ibu-ibu, bapa-bapa kita ni dah. Ada buat rayu eh tegak Allah, masya-Allah. Dan buatlah anak baba ni susahnya. Ha deh, susahnya. Siapa tidur tak tidur kita ke jadi mok ni. Ha deh letih tu letih, mari dah tegak tak ada kira dah. Letih duk mengandung, letih duk belum, duk siapa kebesar ni pun tak ada duk kira dah. Tak ada nak ambil upah pawah dah kiranya. Letih pula dah. Dia kata, letih pula dah. Itu dia deh. Itu dia lah. Allahu latifum bi'ibadi yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Itu dia. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ha, tu baca dua ayat tu, tiup di kepala dia lah, tiup di kepala dia. Mudah-mudahan anak kita hak degi buah saat ni tu, Allah melembutkan hati dak, mudah-mudahan dak situlah. Harapan kita sebagai ibu dan bapa, doa ibu, doa bapa, semoga-moga tak ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah gaduh kita mutuh, dia panggil putuh daripada rahmatillah. Berasa tak cekak dah, mai dak royak dah. Berasa tak cekak dah bapa. Ingat-ingat sekali. Ha, ya tengok ada jugaklah ramai-ramai tu dek. Orang panggil walaupun dia tak ada nak kata kita rasanya, tapi oleh kerana kod dan ke lagu mana tak tahulah. Allah kita pun ya tak payah katalah hak tu. Ha, tu dia dek. Siapa ke bunuh. Ha, ya tengok tu ni kata. Tak payah katalah hak tu. Ha, hak tu tak ada payah kata. Supaya nak bercerai, nak pergi apa, tak ada payah balik bercerai. Nawi baik tu payah. Nawi comel tu payah. Balik nak punggah, rasa pun tak ada payah. Kalau tak ada necang pun punggah boleh. Upah budak, punggah boleh. Gem atas geruk sampai balik bawah. Mana tak ada payah balik nak punggah, orang panggil. Hak sungguh pun gitulah. Balik nak buat wi comel ni go, dah lepas ukur, hak ukur. Ukur terlupa. Terlupa dah lah ukur dia. Dua ke pak? Pak ke dua? Ukur semula. Buat apanya? Takut silap, takut salah. Balik nak punggah tu. Balik nak buat? Balik nak buat? Balik nak buat ada ukur tu. Balik nak punggah. Tak ada kena ada ukur banyak. Lepas dah weh. Lepas tekai tu. Gain tu. Gup tu mari. Berasak tu mari. Itulah deh. Oleh itu saya nasihat lah. Kepada kaum ibu, khususnya kaum ibu lah ada mari tu tak. Khususlah kaum ibu lah ada mari tak ni tu tak. Dia buat raya weh, raya weh apa-apa. Berasa habis dah, dia kata. Berasa habis dah. Itu dia deh. Putus harap tak boleh putus. Itu dia deh. Baik-baik, cukup lah. Itu orang panggil dua ayat yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan kita amalkanlah kepada anak-anak buah kita. Kepada anak-anak buah kita, insya-Allah nanti-nanti awak turun ayat tadi, pasti kita pakat kek naco ambil. Sudah pada kita baca ayat dua tadi, kita baca Allahumma ja'al auladana solihin. Itu nanti tu bila. Terima kasih banyak kepada nanti ni. Allahu latifum bi'ibadi yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul aziz yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Tu ayat dia panggil deh. Baik, terima kasih. Jazakallah al-khairah fid-darain. Wahai Natri, mudah-mudahan Allah balaskan di kau akan balas yang baik. Dua negeri selalu, dunia akhirat. Baik, sudah pada tu minta tulis lagi. Ini panggil doa atau ayat Quran tu. Doanya Allahumma ja'al awladana
salihin. Ha tu. Hafizina, hafizina lil Quran was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ha nyok tu ya. Nyok tu ya. Jadi soba-soba. Mudah-mudah ambil the warning, klik gi bacalah kepada anak buah kita. Saya rasanya hari ni dak perut anak demi setahun saya rasanya susah penat balik ibu bapa dak. Alak cagah sosial tu mengitulah. Yang mengubahkan sikap-sikap beliau leh hanga siapa kita. Susahnya kita selaku ibu bapa nak perut anak di akhir zaman. Jadi kita kena minta dengan Allah gantik-gantik. Dia tak nak padai dengan orang kita, tak padai dah. Kalau Tuhan tak tolong, pakai riak peraidah kita. Sekali lagi, saya ulang. Doa dibaca kemudian daripada baca ayat 2 tadi, kita baca ni. Allahumma ja'al awladana salihin. Hafizina lil Qur'ani was sunnah. Fuqaha'a fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ha ni orang panggil satu doa. Saya rasa kalau tanya-tanya semua ni nak kedak weh. No. Tak ada siapa partisip. Semua 2-300 orang ada dengar malam ni dah. Saya rasalah semua ni nak berlaku hak royak ni. Tapi nak pun 10 kali nak pun, kalau Allah tak bagi, ya tak boleh. Tapi jangan kita putus asa daripada rahmatillah. Janji Allah Ta'ala, udi'uni astajib lakum. Meminta akan daku. Allah Ta'ala kata, meminta sudah. Balik mung tu minta. Minta tu balik mung, lek beri tu aku. Ku tak beri mu, jangan dia kata, poh aku. Aku bijak, aku pandai. Aku alim, aku tahu. Pada mu tak tahu, aku tahu. Tadi mu jangan diputus asa sudah. Mu minta boleh ke mu? Mu minta boleh ke mu? Tak minta, mu juga tak boleh. Tadi ya deh. Deh, makna gapo tu? Makna gapo? Tadi ya deh. Makna gapo ada ayat tu Allahumma ja'al auladana salihin. Ya Allah, jadikan olehmu akan segala anak-anak kami itu salihin. Jadi anak soleh. Hak Nabi kata, wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, yad'ud'u bagi ibu dan bapa dia. Deh, kalau kita kata di dunia pun kita nak tupai tak boleh. Apatah di akhirat? Apatah di akhirat kita nak tupai macam mana? Kalalah dunia kita ada rupa ni dah. Anak kita ada diraka kepada Allah. Anak kita diraka kepada Rasul Allah. Anak kita diraka kepada kita, ibu bapa. Lepas tu macam mana kita nak tupai dia di sana? Makna kata dia nak bawa dia pun tak nak lepas dah. Nak jakoh tak nak lepas dah. Dia nak bawa dia. Macam mana dia nak tolong kita? Ha tu makna. Situlah kita pakat beki. Deh pakat nasihat. Leh demi dia panggil kun lakau, dia panggil kun lamai, kun lama, dia panggil pakat kita kira. Ha ada dengar semua ni pakat sebar, dia pakat kira, pakat nasihat, cari jalan keluar. Nak buat lana, cari jalan keluar. Dia panha tuk panha ni yom mi tang om. Ha panha mi wai hai ke. Ha dia ada tang om. Lek ke panha untuk mengeluarkan nawi lepas daripada umpasak kita. Ini orang panggil holah deh, holah. Deh tak boleh anak nak kepada anak. Ha boleh, anak merupakan amanah. Bila boleh amanah, wajib atas kita kena jaga sebab amanah anak merupakan amanah. Bila amanah wajib kena jaga. Ha itulah pas kita cara nak jaga di hari ni tu saya rasanya penat sungguh, penat benar di hari ni. Walau anak lelaki, walau anak wanita pun penat sungguh. Deh, oleh itu saya dan semualah kita pakat berdoa menumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga Allah berilah, Allah jadikanlah anak kita sekalian ni solihin, pulanya hafizina lil Quran was sunnah,
lagi pula ingat Qur'an, hafal Qur'an, ingat bahasa Arab kata hafal. Kita panggil ingat Qur'an, ingat hadis. Kalau 30 juz tu tak ada kena kecek dah. Suk tak ada arah, kita kata ajarlah. Deh, ajarlah, tak sayuk, ajarlah. Tu dia dah. Ajar gapo? Ayat lazim supaya anak kita ingat 22 surah mik di wadduha sampai di minal jinnati wan nas. Kalau tak silap gak 22 surah kita ajar supaya anak kita ingat 22 surah. Biarlah tak ingat semua surah, ingat 22 surah sebagai ayat lazim kita ingat, kita nak ayat dalam semaya kita, semaya dia, semaya kita. Ajarlah, doalah dengan Allah Ta'ala supaya anak kita ingat hadis, juga ingat Al-Quran, juga ingat hadis. Deh, itu. Allah, ini kena hantar di tempat-tempat orang duduk mengajar lah. Mana deh, kita orang tua sendiri ni pun nak ajar, takut-takut, tak pandai. Deh, bang orang tu juga, Quran pun dia tak reti nak ajar anak dia. Ni kita kena usaha, wagi hantar, wagi ambil, wagi ambil, wagi hantar, kena kita usaha lah. Kalau kita tak buat macam tu bimbang, takut kita tak lepas dengan Allah di akhirat nanti dah. Fuqaha'a fid din, menjadi fuqaha, orang yang faqih, orang yang faham pada agama. Dah. Bila faham pada agama, orang panggil man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila anak kita dapat faham pada agama, itulah menunjukki katanya Allah menghendaki kepada anak kita tu khairan, kebajikan yang banyak. Bila Allah nak beri kebajikan yang banyak kepada hamba dia, yufaqih, Allah beri faham pada agama. Urusan agama Allah beri faham kepada dia. Bila Allah beri faham kepada dia, itulah ada bongci katanya Allah ni yuridillahu bihi khairan. Allah kehendak kepada dianya memberi kebajikan yang banyak. Allah tidak orang panggil pejam mata rapat. Kalau anak kita tak jadi orang soleh, anak kita tak jagakan, tak ingat Al-Quran, Al-Hadis, katalah tak jaga semayebel, kita kata. Kita sebagai ibu bapa ni, kita mati tu dalam bahasa kita panggil pejam mata rapat ke tak? Saya dah dengar-dengar orang-orang tua dah bercakap, Allah, kalau aku pergi mati tekah ni, kalau aku pergi pejam mata tekah ni, aku rasanya tak rapat mata aku pejam. Sebabnya, aku ni beberapa anak yang tidak pantuh kepada undang-undang Allah, tidak pantuh kepada agama Allah. Siapa yang silap? Kemungkinan akulah yang silap. Sebab aku tak ada asuh kepada beliau agama. Aku tidak asuh kepada apa, kepada anak-anak aku agama Allah. Mana aku asuh kok bukan daripada agama Allah. Jadi kalau aku asuh lagu tu, dia jadi lagu tu tu, siapa yang tepat salah? Aku ke dia? Ke dia ke aku? Di hari dia sabsun betul nak jawab aku ke salah. Kemungkinan akulah salah sebab aku tak ada asuh, tak ada asuh supaya dia tu faham agama. Bila aku tidak asuh supaya dia faham agama, mana dia tak faham agama? Dia tak faham agama sebab kita tak beri faham kepada dia. Mana akhir-akhirnya akulah tempat salah ni. Inilah banyak kita dah temu dah. Babo, kalau saya mati tekah ni, saya pejam mata di hari ni, saya pejam mata tak rapat. Kalau saya mati di hari ni, saya pejam mata tak rapat. Sebabnya kita kepada anak-anak Allah, masya Allah, tekahnya dengan kita dulu. Dia kata, inilah ingat, sesaya tidak duduk dulu, sesaya duduk kemudian. Kita baikilah deh, kita baikilah anak-anak kita, mudah-mudahan ada mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, diberi berkat ke hidup mereka itu. Maknanya mubarakan hayatuhum, diberkat akan hidup mereka itu anak-anak di dunia. Dunia pun ada berkat, akhirat pun nak kepada berkat. Nalah ni orang panggil, tulislah. Mana-mana. Nasri tulis tak gitu? Tulis tak gitu? Ini yang hak mubarakan ni. Yo, terima kasih banyak Nasri deh. Terima kasih, saya terima kasih lah. Jutaan terima kasih kepada Nasri. Dia usaha tu dengan baris, dengan gapo tu deh. Saya mengaku dah, saya tak pandai lah. Pandai royak je, tulis tak pandai. Bahkan tulis dalam ni, kalau lebih tak pandai lagi dah.
Alah kertas lebok tu boleh tebang-tebang. Ha, dia lopak-lopak gagak boleh. Ha, tapi dalam ni ke akak tangis sungguhlah. Ha, dia tak ada kebijakan dalam alat moden, dalam alat sosial ni. Ya alhamdulillah. Ha, mujulah. Ha, deh mudah-mudahan 300 orang lebih boleh ambil manfaat dengan tulis yang ditulis oleh saudara kita Natri dak. Ha, baik-baiklah. Tu dia deh. Ah, Kak Ayah tanya Natri ni orang-orang mana, kampung mana Natri? Ah, Natri royak boleh sebab ada banyak orang dak tanya, babo Natri ni daripada kampung mana? Ah, deh. Tu dia. Lalu itulah. Terima kasih banyak deh, kita doa lah deh supaya anak kita jadi soleh dan jaga Quran, ingat Quran dan ingat sunnah. Fuqaha'a fid-din mubarakan hayatuhum fid-dunya wal akhirah. Ha, inilah comelah. Ha, kemudian daripada kita baca dua ayat tadi, maka usaha tu daripada kita lah. Usaha baca, usaha gapo tu daripada kita. Yang memberi daripada Allah. Ha, deh, yang memberi daripada Allah. Saya rasanya orang ada mari di rumah setiap hari tu dak. Ih, rasanya 80% masalah bukunya deh anak, anak dengan ibu bapa 80%. Ha, tu je deh. Baik-baik. Jadi untuk malam ni saya rasanya cukup dah lah. Ha, cukup dah lah. Insya-Allah lah kita sambung di pagi esok pula deh, kita guna masa 1 jam 31 minit. Ya. Ha, ya ya ya, baik-baik baik. Nanti nanti gapoh dia mau tanya ni. Ha, deh. Jadi nak tanya gapo ni hak dia mau tanya ni. Deh. Ha, ni mana-mana sat ni? Masalah baca ketubuh. Deh, baca ketubuh. Sainaka ana mai dai mai. Oh, ni jawab selalu boleh. Ha, deh jawab selalu boleh. Yo, baca ketubuh boleh. Dalam semaya pun boleh, tak ada apalah. Sainaka ana mai. Ha, tu dia ada. Maka di hari ni hebat lagi dak ke? Ha, tak ada pocok, tak ada gapo ni tu be undang-undang pula dah ni dak, kena pocok, kena gapo, tak boleh pocok, tak ada pocok nak pandan, tak boleh gapo tu. Ha, inilah orang panggil dak satu kecemasan. Tapi ingatlah, walaupun begitu, begini pun daripada Allah yang mentakdir. Mengqada tu Allah, bukan kita, bukan puak kita mengqadakan. Ingatlah, inilah orang panggil harga sehat. Tak dapat tahu malaikat orang sakit, ulama kata. Tak mengetahui empat perkara, malaikat empat bahasa orang yang boleh bahasa, boleh tahu empat perkara. Satunya, tak boleh nak rasa sehat, nikmat sehat, tak akan rasa, tak akan mi gapo, dia panggil gapo eh. Itu dia dak. Tak dapat rasa nikmat sehat. Tak ada berasa kedebe lebih nikmat sehat tu hebui kepada kita ni dak. Illal mardha, malaikat orang sakit. Orang sakitlah ia dapat rasa sungguh nikmat sehat. Allah, masya-Allah deh. Demo sakit dak guling patu orang sehat gi ziarah. Sehat deh. Ya alhamdulillah. Tak apa lagi weh, boleh dak gi lagi weh. Boleh dak makan Allah, saya ni gak tak ada apa dah lah. Maaf banyak weh ke saya ni gak hidung tak ada bau gapo dah ni. Makan pun tak ada berasa dah. Di mana mulut pun tak ada rasa dah. Hidung pun tak ada bau gapo dah. Ha, hidup pun rasa pun lama padah dah. Kalau Tuhan nak ambil pun tak ada apa dah. Ha, dia baca, ya dia baca. Jadi makna katanya kesihatan yang ada pada kita ni dak, dia menung lebih kena daripada kita orang hak sehat. Kita orang sehat ni biasa ya. Biasa je orang panggil. Tapi orang yang sakit ni rasa, Allah, harganya orang sehat. Kalau aku dapat sehat semacam dia, mana aku boleh berjalan semacam mana dia berjalan. Kalau aku sehat semacam mana dia, aku akan lalu makan semacam mana dia lalu makan. Tapi Masya Allah, di hari ni Allah akad dah. Allah tarik ambil dah. Tak ada dah. Hidup-hidup pun tak ada bau dah. Lidah-lidah pun tak ada berasa apa dah. Tak ada berasa nak makan dah. Ketika itulah mana kita rasa harga sungguh nikmat sehat ia ada pada kita dulu. Ha, inilah. Itu makna kata tak harga, tak dapat rasa nikmat sehat
malaikatnya orang yang sakit lah. Allah tu dia deh. Sebab tu ulama kata sehat ni merupakan taj. Ha, dia merupakan anak, merupakan apa taj mana apa mungkut, pasal taj kata di atas kepala orang sehat. Orang apa mungkut di atas kepala orang sehat ni la yaraha illal marda. Tidak nampak akan mungkut tu melekenya orang sakit. Ha, mahkota orang panggil dia. Mahkota yang ada di atas kepala orang sehat ni la yaraha illal marda. Tak dapat nampak. Itu dia malaikat orang sakit lah. Orang sakit lah yang dapat tengok. Allah, aku tengok atas kepala mu dek. Semacam mana mahkota di atas kepala mu. Sebab mu dapat kesihatan. Tapi aku ni dapat keuzuran. Ha, sobalah, sobalah. Ha, nak buat gana dek. Ha, inilah orang panggil tu. Hai bagi penyakit ni mana? Hikmah nak suruh pakat kita sedar. Lama dah kita dek sehat. Sabi Ayub, tak kala isteri dia kata, doa lah supaya Tuhan menghilangkan penyakit. Ha, dia jawab pada isteri kata, wahai isteri aku, ya aku duduk segala mudah. Ya aku duduk segala mudah. Satu riwayat katanya, 13 tahun dia sakit. Bila aku sakit, dia buat lup kunhan dengan kita segar. Segar sebanyak nung, sakit sebanyak nung. Cuba kita lup tengok mana banyak segar dengan sakit. Jawabnya banyak segar. Bila banyak segar, malu eh kepada Allah nak minta wihilai sakit. Biarlah. Ha? Bila sakit, bukan saja dapat untung, dapat labu. Itu dia deh. Ah, tu orang pandai kira deh, pandai kira. Apa nyo jadi harga deh pandai kira. Ah, kita orang tak pandai tahu saja ya apa nyo. Ah, itu dia. Orang hak pandai kira deh. Boleh harga pula, boleh harga pula dengan siapa nyo. Hak tak ada harga tu. Ni pandai kira, pandai puli, pandai berapa, boleh harga pula dah. Itulah. Loh, jadi panjang lah kita ni deh. Nak angin juga kita pun. Ah, tu dia deh. Sebab dia mau depan kita walaupun tak ada boleh dek suara muka dah. Tapi gitulah. Malanya dia mau tanya saat ni. Dah, dia mau tanya saat ni gapo? Boleh dak baca ketebah bahkan mes yo tak ada apa, boleh tak ada syarat. Ani Nasri tulis dah hamba ni berasal daripada kampung Bendai Kasim. Ceringo, jadi Ceringo. Sekarang di Pawah. Di Pawah. Siaplah. Telubel. Mana dek di Telubel lah. Ayolah, alhamdulillah Nasri. Ya ring tu sini. Dek di Telubel dak yo. Dia saya kaya. Kaya tu saya royak tadi waktu persilat. Saya kata ya ring bukan ya ring. Ya ring tu jambu ni Telubel. Di Telubel kaya nah. Kaya jahat maaf kepada kaya tu silat jawab tadi. Kita kata ada ingat kata ya ring. Dak di Telubel. Saiburi dah di Saiburi Telubel ya. Alhamdulillah. Dialah sebagai admin yang merupakan admin yang rapat sekali Abdul Qasim. Dak mudah-mudahan dualah. Dua nilah yang boleh tolong kita ramai-ramai. Dia seorang dua orang boleh tolong kita beratus-ratus. Alhamdulillah. Jazakumullah alkhairah ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Cukuplah deh untuk malam ni saya sudahlah dengan apa yang beliau. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.